Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Selamat pagi teman-teman. Nah, di kesempatan video hari ini aku di rumahnya WG, guys. Tuh, ada Mbak Ana. Mbak Ana lagi bersih-bersih, guys. Ini lagi pagi hari. Dan di kesempatan video hari ini aku mau ke rumah sakit lagi, guys. Kemarin kan aku sudah di rumah sakit, terus pulang nganterin WG sama Mbah Bani karena ngurusin di rumah Mbah Bani juga. Jadi aku nganterin. Dan perjalanan itu di rumah sakit itu jauh, guys, 1 jam lebih. Dan aku mau jemput Mas Aryo dan juga Mas Adi mau pulang. Nanti Mas Aryo mau pulang, jadi aku ke rumah sakit, terus nanti kembali lagi ke sini dan nganterin Mas Adi ke terminal karena jam 11:30 sudah pulang. Kemarin Mas Pras jam berapa ya tadi? Jam 8, tengah 9-an udah sampai di Wlingi. Enggak, tak omongin lek kakon pedun ning Wlingi ae. Pas aja tedek kidule kidule rumah sakit gitu. Jadi tak kon turun di Wlingi, jadi mau ke rumah sakitnya itu lebih dekat gitu loh, guys. Daripada ke Blitar balik lagi ke sana jauh, mendingan saya bilangin ke Mas Adi dan ternyata alhamdulillah sudah sampai. Saya nunjukin jalannya juga nanti. Dan ini Mbak Ana tuh bersih-bersih. Oke teman-teman, aku mau jalan. Oke teman-teman, jadi ini aku lagi perjalanan menuju rumah sakit, guys. Ini kurang lebih 15 menit 5 menitan, guys, nggak sampai 15 menit. Ini udah mau nyampe dan nanti aku bisa ketemu sama Mas Pras. Kalau Mas Aryo kemarin sudah ketemuan di sana dan saya tinggal pulang dulu nganterin Pak Ji. Jadi yang nunggu di rumah sakit Mas Aryo sama Mak Ti, dan sekarang ada Mas Pras juga. Nanti aku dari sana terus pulang lagi nganterin Mas Aryo, terus nganterin juga Mas Pras karena apa, mau pulang juga jam 11:30 sudah di terminal Blitar. Jadi nanti aku sampai rumah sakit nganterin lagi itu teman-teman. Oke teman-teman, aku mau lanjut perjalanan dulu. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah bersama Mas Adi dan juga halo Mas Aryo. Jadi aku tadi itu apa itu ke rumah sakit jemput Mas Adi karena mau pulang, guys. Jadi aku mentas tekodok ya, langsung ini kesini. Mau ke terminal. Ke terminal sekarang jam berapa? Jam 11:30. Jam 11:30 dan sekarang 10:30, guys. Nah, itu zaman perjalanan. Kalau Mas Aryo sudah kemarin yo? Aku sebelum dino iki. Tiga harian. Dan ini nanti mau diantar itu ke rumahnya Mbok Geno, kayak gitu. Sari kembali lagi ke kampung lagi, guys. Ya cek lo anu mas kan dulu lah. Oh, hebat kan kalau enggak cek. Buat Mas Adi semangat ya. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kadungane kuliahnya sampai sarjana ya. Ya. Dan buat teman-teman semuanya juga minta doane, semoga Mas A segera membaik kondisinya. Amin. Dan harap dimaklumi ya, ini apa, hitam sendiri karena ya. Iya ngetane aku ireng dhewe lho. Oh, ternyata kamera Edo yang salah ya. Bukan salah, itu asli malah real. Kamera enggak bohong ya gue lho. Jadi gini teman-teman, aku mau bilang ya. Aku itu enggak piye, enggak konten, maksudnya kontennya enggak terlalu terpikir karena ini nggak ngonten di lokasi rumah sakit. Nah, kita juga nggak terlalu bisa ngonten karena saya gimana ya, sibuk kirawiri terus ngurusi ini lah itu lah, jadi belum sempet ngevlog, maksudnya ngevlog rutin itu, mohon maaf. Dan juga kalau ada komentar, ada DM gini-gini belum dibalas, tanya apa, maksudnya tanya kondisi itu, mohon maaf belum bisa balas. Ya kadang ada yang satu persatu ada yang saya balas, tapi kalau yang belum saya balas mohon maaf karena ya gimana, masih repot ya, keadaan juga masih repot di rumah sakit wirawiri ini. Tadi aku di rumah
rumahnya rumahku, terus berangkat ke rumah sakit. Rumah sakit Misi itu kurang lebih 1 jaman perjalanan. Terus dari sana jeruk, terus nganterin Mas Adi juga ke terminal, lanjut lagi ke rumah lagi ke sana nganterin Mas siapa? Mas Aryo. Semangat ya tuh. Kemarin juga nganterin Waji sama Pak Mbak Bani pulang. Alhamdulillah Mas Aryo nemenin dulu di rumah sakit. Ya. Terima kasih buat Mas Aryo. Ya, karena sudah gimana ya, Pak? Yang nganterin genteni apa? Baturi. Baturi, guys. Yang genteni. Kan genteni, kan maksudnya Mas Aryo kan ngomong sini. Bantu genteni. Genteni apa namanya ini? Bantu nunggoni lah. Iya nunggoni itu. Kan dino butuh kayak aku. Sakitnya dino ini Seloso. Seloso, terus Mas Aryo tinggal di sana, aku pulang kemarin itu sama Mbah Mbah Bani. Jadi Mas Aryo di sana sih cuma sama Mak Dar. Iya, sama Mak Di dua saja lah itu. Terus malamnya datanglah si Pras. Ya, ya. Dan Pras alhamdulillah. Aduh. Oke. Oke, ya. Alhamdulillah Mas Pras itu pas sampai di lokasi atau di Wlingi, guys, saya bilangin gini, biar turunnya itu nggak kejauhan, yeah. Karena nggak ada yang jemput juga pada semuanya, dan alhamdulillah saya bilangin gini, dan syukurlah apa? Sampai tujuan. Jadi turun, terus jalan kaki, sudah sampai di rumah sakit, jadi nggak saja saya jemput di terminal kita. Oke teman-teman, aku ini mau lanjut berjalan dulu fokus karena sudah mepet jamnya, nanti keburu telat Mas Adi kan, tidak bisa pulang dari Jember, malah ngeluh deh, nggak bisa kuliah, malah repot minum gaya ini, guys. Oke teman-teman, kita lanjut berjalan dulu, bye bye. Yes. Apa sih romo omongan ya, apa omongan dan iya dan aku takon jeng saya udah tuh Mas Adi minum lagi kenapa? Oh iya. Kenapa takon Mas Adi? Takon aku. Apa ya? Wah, aku harus ngerekam iki lali lho teh cerita ning gitar. Di pemulia oleh atau lihat Mbak Fu. Lihat kene. Lihat kene. Masa? Ora dilihat ora dilihat lali. Bau. Takon apa? Kalian anon-anon yo. Nah, Mas Aryo kan wis berapa jam sudah lama toh anu sini. Wis komunikasi lah wis. Kemarin juga komunikasi dan Mas Adi itu cuman berapa saat? Tidak, berapa detik, berapa menit lah ibaratnya. Pegur ketemu langsung terbalik. Terbalik gitu. Biasanya laran engkel-engkelan di sini. Tidak pasti kak. Tapi tak pernah aku ya. Terlalu penting sing. Oh. Sikat, tapi padat. Padat dan penting kalau aku ya. Nari ya. Mas Arin, ayo pengen takon piye? Iya, malah dilempar nih lagi. Aku tanya apa ya? Kalau aku sih nanyanya Adi sih, yaitu tentang perkuliahan. Tapi di sini aku paling penasaran juga tentang asmaranya Adi, karena menurut aku Adi tentang asmara tuh kurang menonjol. Apa Adi? Kurang menonjol, maksudnya kurang terbuka, kurang apa ya? Langsung atau? Bukan, maksudnya kurang terbuka di publikasi. Loh, yo. Itu maksudnya dalam buka. Maksudnya, yaitu sudah punya pacar atau belum itu masih di privasi gitu loh. Nah, belum terpublikasi kayak gitu. Bukan di privasi, tapi masih apa lah kan? Ditutupi lah, wah. Ya, privat. Kalau, ya, tapi kalau privat itu oh, benar. Asiknya kan privat ditutup, enggak kelihatan. Ya, kan? Nah, Adi, untuk saat ini, aku mau tanya ya. Lagi deket di bos, berarti ini nih bos. Ya, kamu ketutupan nih, kira Bandung. Tipe cewek apa sih yang ada di? Kita mau tahu nih tipe cewek. Iya, soalnya aku lebih penasaran. Tipe cewek apa sih yang seperti zamanmu? Apakah yang cantik, baheto, atau harus muslimah, atau harus tinggi, putih, kayak cewek gym, atau kayak bule-bule Amerika, kayak gitu. Personal hidup ya. Tuh, aku ini tanya barang kamu ya. Lah aku ngurus barang gitu jodoh ya, aku kan kok gue. Kalau aku ya guys ya, aku itu tidak terlalu muluk-muluk. Nanti jatuhnya kalau tidak sesuai ekspektasi nanti malah sakit. Ya, bukannya sakit. Iyalah.
Rambutan apa nih sakit? Gini, gak usah berpanjang, lebar, ngiwong, ngidul, nengen, ngiri, langsung aja. Tidak sesuai, maksudnya muluk-muluk itu dalam arti apa? Ya misalnya dia menginginkan sing kayak parasnya sing bener-bener cantik, bodine bahenol, sifatnya anur atau itu kan termasuk muluk-muluk. Nah misalnya di KI jodoh sing gak kayak ngono, nah dia misalnya jatuhnya kecewa. Tapi ngene, gini kan cowok itu berhak memilih. Duh. Ya berhak, maksudnya berhak apa ya? Nyeleksi. Oh, nah iya harus itu, tapi masalah itu kan jodoh gak ada yang tahu ngono loh. Yang penting kita berusaha. Nah, yang penting kan berusaha kan gak terlalu muluk-muluk. Kira berusaha yo. Maksudnya gini loh, Adin. Muluk-muluk itu dalam arti apa? Muluk-muluk bisa dipertegas. Muluk-muluk itu sesuatu yang berlebihan. Iya, maksudnya sesuai kriteria kamu itu gak muluk-muluk katanya ya. Nah, muluk-muluk itu bagaimana gitu loh. Itu kan masih iya masih meraba-raba muluk-muluk, belum detail. Sari apa yang tahunya tuh secara detail, kayak gitu loh. Iya, aku bingung. Masih intinya sesuai cok. Kamu, iya sesuai isi hatimu. Emang kamu nggak bisa baca isi hatimu? Merasakan. Oh, ya Allah. Kalau aku pribadi ya, aku langsung jawab kayak gini. Aku lebih yang ini, aku lebih suka yang lebih muda dari aku. Ya, nomor satu. Oh, ngono toh. Dan yang kedua, dia lebih fashionable juga. Fashionable. Iya, bisa menjaga penampilan. Kalau aku loh ya, kan tipe manusia kan berbeda-beda. Yang ketiga tentunya bisa merawat diri. Merawat diri dalam arti apa? Merawat apa, ngono loh. Enggak, aku pokoknya yang bisa mengurus itu, anak, pinter masak. Ya itu ini terlalu muluk-muluk lah. Perhatian ya, sama aku, pokoknya pada intinya perhatian. Kalau muka sih 50%. Manut. Terus akhirnya aku masih belum kepikiran teman-teman untuk mencari pasangan karena masih mikir kuliah ya. Iya, mikir kuliah sama menikmati masa muda bersama kawan-kawan. Emang kamu masih muda? Muda banget. Oh iya, kita kan sama. Iya. Ya. Oke, lanjut nanti pertanyaannya karena aku mau ke Indomaret dulu guys. Oh, gue pengen takut-takut apa-apa? Si di channel malah melayu. Jadi ini aku. Tuh Mas Adi mau apa? Pulang. Dan ini Mas Arya juga mau pulang. Ini sudah sampai terminal Blitar, guys. Barusan sampai. Dan ini masih nunggu kendaraannya, bisnya. Iya. Karena masih. Terkali? 20 menit. Ya ini bis. Kok malah mengawut ya. Oke teman-teman, buat Mas Adi hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Dan juga Mas Aryo juga sampai Nganjuk. Amin. Kumpul keluarga lagi. Amin. Salam buat Lali. Kayak gitu kita nih lek Lali lek mikir. Oh. Ibu di Makkah. Makkah dan juga apa? Nanti aku. Sumpah. Coba kali aku. Makta, aku ini juga tak bersalam Makta, terus salam balik Pak RT lah, kayak Pak siapa? Pak Maiti, Pak siapa? Pak Maiti. Oke, anu, nanti Pak Piti, Pak Yanti, Pak Parto, aku lagi apa? Terus Pak Dini, terus buat Mas Adi juga, salam buat keluarga Jember. Salam balik. Salam kenal. Iya, tak salam nih. Buka bisa kesana lagi, guys. Mas Adi pun cepat sembuh, nanti bisa ke rumahnya Mas Adio, rumahnya Mas Adi ke Jember lagi. Karena gila bis coy. Oh iya. Oke teman-teman, ini bisnya Mas Adi sudah sampai. Oh, apa? Tapi sampai. Oke, teman-teman udah lekar tangan ayo. Ngepeng aku langsung. Ya maksudnya ini sudah jurus dicelur. Iya. Oke, saya tutup videonya. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang selalu mendukung aku. Semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki panjang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.